guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama keluarga ingin pergi ke Expo Srono, Kecamatan Srono ya. Expo Agustusan biasanya. Agustusan banyak lomba dan ini terakhirnya Expo seperti bazar. Kita sudah sampai di Srono ya. Cukup ramai sekali di sini tempatnya. Mobil nggak bisa masuk lapangan soalnya tempat bazarnya cukup ramai mungkin ya. Ini jalannya cilik kok. Ya. Lapangannya melebu ya, melebu. Ayo ayo. Kita susah sekali ya untuk nyebrangnya. Oke. Pintu masuknya itu di gang antara Sibes dan Indomaret Srono Lor. Ini langsung masuk ke sana Mas. Ah, cukup ramai sekali ya. Soalnya kita mobilnya kayak enggak bisa mlebu nih. Kene. Srono. Ini lapangan Srono Wirabumi. Pak penjaga. Biar aman, Pak ya. Biar aman. Jadi di sini banyak sekali penjual. Ya kayak pasar malam lah. Tapi banyak sekali bazar-bazar. Bakul-bakul martabak. Panggungan. Oh, iki nek panggung. Jadi masing-masing biasanya iki nganu sekolahan-sekolahan ngono kalau. Iki apa iki? MTS 3 Banyuwangi. 3 Banyuwangi Srono ya. Bazarnya cukup bagus ya. Oke. Panggung seni. Ya, perlu diketahui ini adalah malam yang kedua dari pelaksanaan Expo yang diadakan di Kecamatan Srono dari masing-masing. Oh, ibu-ibu dodol dodol pekakas ya, enek tampah-tampah setangnya. Dan juga enek irik ya apa jenenge? Sapu. Lapangan Srono. Ya, tidak ketinggalan gugus ini ada bakso jajanan Tresno. Yang isinya PAUD itu PK dan kelompok pemain. Perlu SMPN 3 Srono satu atap. Kalau ngomong PAUD itu belum tentu PAUD yang kelompok pemain. Bisa TK, Wombojan, bisa Wombojan. Kelompok pemain. Mungkin sing dodol tas-tas barang iki kene. Ini biasa ibu-ibu. Nah, benar IGTKI Expo. TK dan kelompok pemain atau apa ini? Ya, ibu, orang kalau ibu sinten bu? Peni. Ibu sinten? Semuanya tumpah-tumpah. Niki yang dijual nopo mawon bu? Tamperware. Keripik tempe. Nah, dan melebu TV. Ya, kita tunggu persiapan dari adik-adik kecil kami yang akan tampil di hadapan Anda semua. Yang pentaskan, kita tampilkan. Oh, di sini bakat dari. Nah, ada bibit-bibit, Rek. Insyaallah dunia semakin berkembang bahwa ini bibit apa iki? Teknologi yang canggih. Ini jam berapa iki? Sudah ada di tangan anak-anak kita, ada di tangan. Informasi untuk masyarakat umum dan sekitarnya, jangan sampai terlena oleh teknologi yang serba canggih sekarang. Oh, min. Kita harus pandai-pandai menggunakan memanfaatkan teknologi. Iki per biji to. Mulai utel iki. Sak ngene iki berarti ya. Terima kasih. Tiga. Mulai utel. Masih ada yang ditunggu. Mulai utel lah 10.000 enggak tuku, Mas. Tuku pisane ning kene. Hah? Eh balik ya. Ya, bibit seledri rek. 10.003.
Lah jambu ki laku demen. Iki yo yo tetep sak meneh wite, Pak. Nggih. Niku menen semua. Oh, tak pikir kuwi di channel ne. Tapi anu ta sing Utuk Darsono ya? Boten Madu Delhi. Madu Delhi sing putih. Oh, sing putih. Oh. Tapi gede, Pak ya? Wah, sekelas aku. Iya. Berarti koyo sing jambu bol bareng. Yang kuwi biasanya didol. Enggak sabar. 1 kilo 25.000. Iki ya. Tapi iki ya iso gede ta ya? Iki piro to wite, Pak? Oh, iki satu pohon lagi. Oh iya, satu pohon ya. Kita kenalkan ya. Tentunya dengan gerakan-gerakan. Nah, dodol pekakas-pekakas iki yo. Teh, tampah-tampah. Ya berat enggak pengen foto tampah. Tampah. Irik. Apa saja untuk terapi? Sapu kuwi. Kita kali ini sesoknya itu punya blonjone, biasanya sesok murah-murah biasa. Soalnya sesok penutupan. Lo gorong dino ta? Gorong dino? Yeah. Kok gorong dino? Telung mulai deh gini. Bertelung dino? Seperti ya. Ini kan nganu tau, acara Agustusan. Ada yang kecil, ada yang gendut, ada yang tinggi. Oke, nah, ini jadi acara Expo Bazar ini kan sebenarnya mungkin acara khususan. Jadi kan dalam satu kecamatan itu ngene-ngene bongsone karnaval, gerak jalan sebagainya itu. Nah, puncak dari acara-acara itu biasanya Bazar Expo seperti ini. Dan acara ini berlangsung selama 3 hari gitu. 3 hari apa, Patri? 3 hari paling. Besok penutupan. Dan ini isinya oke. Tadi ada yang misal pengen dodol ini gini, kudu pesen-pesenan. Tau sih lah, kebetulan. Aku tuh kurang. Tadi kudu pesen-pesenan. Ini gini oke. Tano dodol-dodol tato, dodol sempak, dodol untuk birut pokoknya. Nah, di sini di banyak sekali panggung ya, panggung-panggung expo. Ada panggung utama, ada panggung sekolah-sekolah, tapi ini gini, ini enak penyajian semacam jaran. Ini jaranan apa, Bi? Jaranan. Jadi ya cukup rame ya. Dan dia pergi, tenang-tenang pergi. Ha-e-ha-e. So, ya kita coba preview, Rek. Sampai pinten, Bu, ngaten iki? Halo. Sampai pinten? Iki, Bu. Bu niki. Tanglet sing 300 mangkat sing sako. Oh, benten-benten nggih. Nggih. Lah wageng ngeten iki? 150. Oh, 150 niki. Lah apa rek? 150. Desa Sukomaju. Apa? Hah? Ngelondri apa nak ngelondri? Ora. Apa ora? Iki dodol apa iki, Pak? Dondi arek-arek, eh? Arek-arek iki. Apa macam aja? Pak. Pokoke tok plus kan. Nggih lho, Pak. Travel. Oke. Ya wes pira? Sendiri. Ayo. Sendiri ga mau itu mau di rekodin ayo. Ayo balik. Tunggu dah. Sese. Thank you.
Piron, Pak? Ya, ini 50, Pak. Oh, siji ngono iki. Gak sak kandange, Pak. Ora, Pak. Lah kandange kabeh. Nang aja dodolan. Oh, sing gudi ngono? Bila, lagi tu tu kira pernah bu, pas langsung buah biasa. Piro, piro langsung buah. Lima saya bu. Eh? Lima saya bu, orang sampai sampai lomba sekilo sampai di kiri yo. Lah iya. Sampai lagi. Lima saya bu loh. Lima saya bu, enak we. Wes buah yo, lima saya bu. Buah itu kenapa baru? Enak tapi dia lama. Ah, pe, enak tu. Gak wane gue, apa kapan? Gak wane ya. Nah iya. Nah iya tuh pak. Iya udah SMP pak. Ini saya nyanyiin tinggi. Acara seperti pada apa jenenge pasar malam pada umumnya ya. Ini enak semacam game-game yang mendapatkan hadiah. Nah, koyo mancing-mancing oleh hadiah iPad, oleh hadiah HP. Jauh ta rek. Pengen jajal oleh HP. Jajal lah. Lili cemplung. Jarare mo. Oke ning kono. Nah, ini di sini area permainan ya, perjudian, kasino ini. Gak oleh. Dari selebrat gak oleh main ngene iki. Ya, iki enek kon mlebok-mlebok ning paku. Iki hadiah-hadiah kon ngoncal-ngoncalne. Lah iki enek permainan yang legendaris ya di setiap pasar malam sih enek. Tole arep numpak le. Temen gak pengen numpak. Ya boy. Nggih. Seperti kolam lele ya, seperti kolam lele dibuat berenang sama anak-anak. Oh, nggih. Sampai wiritan, sampai eling Gusti Allah. Iki lagi rek wiritan iki wong. Is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been